Assalamualaikum teman-teman teteh semuanya, selamat sore. Balik lagi kita di Ngeteh Yuk Ngabuburit bareng teteh Ahai. Assalamualaikum teman-teman teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di subscribe dulunya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh, ih, udah gratis subscribe mah. Tah pencetan. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Ngabuburit kali ini ya, aku sekalian nyiapin buat buka. Gitu ya. Makanan buat buka. Nih aku siapin menu ya, mie balacan. Mie balacan? Ya. Langsung teh? Bumbunya. Ada bawang merah, ada bawang putih, terasi, kecap asin, saus tiram, pas, cabai rawit, ada gula pasir, ada ebi, ya. Dan sekarang untuk bahan-bahannya, ada kangkung. Ada bakso, ada ayam, ada telur, wow, dan ada mie cap ayam 2 telur. Wow. Nah, sekarang cara memasaknya, Sel. Cara ya. Caranya kita rebus mie-nya, Sel. Iya. Nah. Wow. Kita tumis bumbunya. Supaya minyaknya. Nih, bisa pakai tulisan ya. Nanti kalau misalkan keterangannya. Enak banget nih. Set. Tangan deh. Hah. Ini dia.
dia yang ini. Wah, Sel. Gila, Teh. Udah mateng ini, tinggal nunggu azan kita, Sel. Iya, Teh. Lebih menit lagi. Bentar lagi, Teh. Sabar, Teh. Teh sabar. Teh santai, harus tarik nafas dulu. Harus buang dikit-dikit. Sabar. Wanginya, Sel, gak tahan, Sel. Saya juga gak tahan, Teh. Pas Teh Santi lepas di... Alhamdulillah. Waktunya kita makan, Sel. Iya, Teh. Pada ini, Mak, tadi. Bentar aja dulu ya. Iya, dulu, Teh. Itu pada yang lagi kerja, gak buka di rumah. Oh, iya, benar. Iya. Kak tadi juga lagi di rumah Oma, ya. Iya, bisa, ya. Iya, Teh. Nih. Kita coba ini tadi apa? Mie balacan. Balacan. Nah, mie balacan ini dari mana sih, Teh? Aduh, dari mana ya, Sel? Ada yang tahu kali ini teman-teman Teteh ini? Iya, coba balacan, komentar. Komen ya, tulis di komen ya. Nih, asalnya mie balacan ini dari mana nih? Kita coba, Sel, lihat tuh, Sel. Iya, Teh. Tuh. Ini boleh, Teh, ya? Boleh. Kita lihat, Sel. Nih Sel, biasanya nih Sel, aku tuh kalau bikin olahan-olahan mie ya, pakai mie cap ayam dua telur. Emang apa bedanya, Teh? Lu rasain dulu, baru lu ngomong ya. Iya sih, tar dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu kita ya, Teh. Kita coba ya nih, mie balacannya nih teman-teman. Coba ya, Teh. Bismillah. Gimana, Teh? Enak gak masakan saya? Kan? Emang gak salah gue langganan ini nih, mie cap ayam dua telur, Sel. Teh, saya nyoba, Teh, Teh. Ini tuh, Sel, mie-nya lebih kenyal. Jadi si bumbunya tuh lebih meresap. Dan pedesnya tuh enak banget, Teh, ya. Kenyal kan? Langsung gak nyampe emang mie-nya langsung ya. Iya, enak kan banget. Si bumbunya yang tadi tuh enggak. Jadi kalau istilahnya tuh kawin, Sel. Oh. Kawin. Menyatu dengan mie dan bumbunya yang tadi. Langsung meresap kan? Tanggal berapa kawinnya, Teh? Coba lu tanya deh, mie-nya kawin tanggal berapa? Ini langsung ngeresep, Sel. Bumbunya langsung masuk ke dalam gini. Ini juara sih. Mane. Berasa banget bumbu-bumbunya ya, Sel, ya. Dan kenyalnya ini gak ngelawan, Teh. Oh, gak ngelawan, nurut dia, ya? Nurut. Jadi dia kalau waktu dimakan tetap kenyal, tapi enak gitu. Iya dong. Padet-padetnya enak gitu. Iya, ini tuh kan lebih kenyal ya. Dan juga lebih meresap nih. Kalau pakai bumbu apa, lebih meresap ke dalam mie-nya. Jadi dia bisa meresap semuanya? Iya dong. Lu cobain deh, nih mie-nya digigit. Nah, digigitan mie-nya kita bisa ngerasain bumbu-bumbunya, Sel. Iya, karena deh. Udah meresap. Tapi apakah mie cap ayam dua telur ini bisa menyerap tenaga kerja, Teh? Nanti bisa menyerap semuanya katanya. Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Kalau pengen ngelamar bisa ya. Langsung ke mie cap ayam dua telur. Mie cap ayam dua telur ini ya, Sel, pelopor mie kering di Indonesia. Masa, Teh? Iya. Berarti yang lain tuh follower aja gitu? Ini tuh dari awal dia. Keren banget. Aduh. Karena tadi pakai terasi ini nyerap gitu. Ini Teh, karena tadi kita tadi kan pakai terasi kan? Iya. Terasinya nyerap banget kan? Terasinya tuh terasa banget ya, Teh? Kerasa. Nyampur sama bumbu yang lainnya. Tapi ini berarti pakai berapa mie tadi, Teh Santi? Ini pakai satu mie tapi jadinya banyak gini. Satu mie doang? Satu bungkus. Satu bungkus, Teh? Iya. Ih, berarti hemat ya, Teh, ya? Hemat. Harganya terjangkau. Harganya terjangkau juga, Teh? Wah, kalau begitu, Teh. Kenapa? Pedes ya lu? Enggak. Apa keringetan gitu? Sep. Kayaknya bumbunya menyerap banget jadi. Ya kan, berasa banget kan? Terasinya sampai keluar pori-pori, Teh. Nih, cabenya nih ya. Iya. Cabenya, aku mau makan sama cabenya, Sel. Sudah bumbunya meresap sama cabenya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dan ini rata semuanya, Teh, ya? Enak banget kan, Sel? Enak banget, Teh. Kacau. Ini gak usah pakai nasi aja, dia udah bisa bikin kenyang ya, Teh? Iya, ini kan karbo. Gitu ya? Ini kan karbo. Oke. Wah,
Gua niatnya mau diet, Teh. Nambah lagi, Sel. Nambah lagi, Teh. Nambah lagi. Kayaknya kalau udah makan mie nih, lupa diet gua, Sel. Langsung lupa, Teh. Ini, Teh. Ayamnya aja, Teh. Nyala mie-nya tuh. Pas banget. Pedesnya juga gila. Iya, ya. Ini ngeresep banget bumbunya asli. Kacau, kacau, kacau. Jadi untuk para ukti-ukti, sista-sista, atau mungkin para ibu-ibu yang ada di rumah, bunda-bunda yang pengen memasak mie gitu, apa sih mie yang irit, yang banyak dan enak? Langsung, ini paling terbaik. Mie cap ayam dua telur. Gue udah langganan dari dulu sih, Sel, selalu nyetok di rumah. Dari dulu, Teh, ya? Dari dulu. Asli ini enak banget, nyerep banget, karena kita bisa variasiin dengan mie cap ayam dua telur ini, kita bisa masak apapun. Parah banget, parah banget. Asli enak, silakan cobain di rumah. Mungkin ini adalah varian pertama kali ya, Teh, tapi ntar ada akan lagi. Akan aku variasiin lagi, nanti ada menu-menu berikutnya. Nah. Dengan pakai mie cap ayam dua telur. Betul, betul, betul. Mungkin nanti mie-nya dioseng mungkin, Teh, ya? Ah, banyak, Sel. Di tongseng juga mie-nya. Pokoknya kalau olahan dari mie itu banyak. Banyak banget. Pokoknya mungkin ada banyak menu ya, Teh? Banyak menu. Main menu juga ntar ada. Di HP. Bisa lihat tuh. Kenal kenyalnya, Sel. Iya, Teh. Banget. Ini mah, waduh, kita berdua doang mah kagak. Ya, iya, begah banget, Teh. Enak, Sel. Mending kita bagi-bagi aja, Teh. Kita ajak nih kameramen kita pada makan tuh, suruh. Oke, Teteh, Teh. Mumpung lagi buka ya, Teh. Ini kita makan ya, gini-ginian. Tapi emang ini benar-benar enak dan murah, intinya isi itu. Iya, gitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah, kalian bisa coba resep ya. Yang kayak aku bikin ini. Mie balacan. Cobain, dan aku punya challenge buat kalian ya. Nah, jadi nanti masakannya silahkan difoto, di share di Instagram. Bener. Bisa di Insta Story atau di feed, terserah kalian ya. Dan tag ke @mie_ayam2telur. Bisa pas tag banget. Ke aku juga ya. Pas banget, nanti dia akan di repost ya, Teh, ya. Dan nah nanti akan ada hadiahnya, Sel. Ada hadiah juga? Ada hadiahnya, nanti dia akan aku pilih beberapa menu yang terpilih, nanti akan ada hadiah ya. Silakan dicoba di rumah, karena pasti sering dong nemuin ya mie cap ayam dua telur ini. Bener banget. Ini tuh ada tiga varian, Sel. Nih ada yang merah, Sel. Nih kalau yang merah ini tipenya itu mie yang keriting nih, lebar ya. Lebar keriting. Kayak saya berarti, Teh. Rambut saya. Kayak Marcel. Lebar keriting ya. Terus ada yang kuning. Yang kuning? Yang kuning ini mie telur biasa. Itu lebar keriting juga? Yang lebar keriting yang ini yang merah. Tahu enggak bedanya itu sama saya, Teh? Apa? Kalau itu kan bikin kenyang. Saya bikin enak. Maaf ya, bercanda. Diedit aja nanti. Dan ini ada yang luxury noodle experience. Ini bahan-bahannya tuh lebih premium kalau yang ini, Sel. Iya, Teh. Ya, dan telurnya lebih banyak. Jadi dari segi harga memang ini lebih mahal. Lebih mahal ya, tapi enggak terlalu mahal juga kayaknya, Teh, ya. Terjangkau dan worth it kalau kata anak Jaksel mah, Teh. Iya. Silakan dicoba ya sekali lagi di rumah ya. Betul kalian banget. Bikin masakannya. Jangan lupa di tag di @mie_ayam2telur. Ya, terima kasih semuanya dan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.